Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini, tepatnya dini hari, pukul 2.30 waktu Madinah Saudi Arabia, tepatnya minggu dini hari, jamaah yang tergabung di kloter 22 JKS asal Kabupaten Ciamis akan bertolak menuju Bandara Madinah. Untuk kemudian jamaah akan take off atau terbang menuju tanah air pada pukul 8.30 waktu Saudi pagi hari, dan diperkirakan akan mendarat di Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng tepat pukul 22.30 malam Senin. Kemudian tiba di Asrama Haji Bekasi untuk penyambutan dari PPIH Embarkasi Bekasi, kemudian mendapatkan jatah air zam-zam per jamaah 5 liter pada pukul 1.30. Untuk kemudian berangkat menuju Ciamis jam 5 pagi, diperkirakan tiba di Kabupaten Ciamis di Islamic Center pada pukul 13.00 hari Senin, sekitar Ba'da Zuhur. Mohon doa dari seluruh keluarga di tanah air. Semoga perjalanan yang cukup panjang dan memakan waktu dan tenaga oleh para jemaah, semoga dilancarkan oleh Allah. Jemaah selama perjalanan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Kaitan dengan dokumen, mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Dan semoga jemaah bisa selamat mendarat, tiba di tanah air, dan bisa berkumpul kembali dengan seluruh sanak keluarga. Mohon doa juga dari seluruh keluarga, semoga jemaah yang melaksanakan haji tahun ini 1443 Hijriah 2022, setelah 2 tahun tidak ada pemberangkatan haji dari tanah air, semoga jamaah yang melaksanakan haji tahun ini mendapatkan gelar haji yang mabrur, makbul, dan semoga jamaah bukan kali terakhir datang di tanah suci, di Mekah dan Madinah. Semoga jamaah bisa hadir kembali di dua tanah suci ini, dan semoga jamaah bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang senantiasa dilatih di tanah air, sholat berjamaah, kemudian bersedekah, kemudian amal ibadah lainnya. Mohon doa sekali lagi, semoga perjalanan ini dilancarkan, dan semoga tidak ada halangan suatu apapun. Demikian yang dilaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.